Hai semua, ini nih resep opor ayam favorit keluarga. Yuk kepoin videonya. Siapkan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan 1 sendok makan ketumbar. Gongseng semuanya hingga harum. Jika sudah seperti ini, angkat dan sisihkan. Masukkan bumbu ke dalam blender atau chopper, tambahkan secukupnya air, lalu haluskan semuanya. Panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu halus, 1 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk. Aduk serta jangan lupa tambahkan 1 batang serai juga ya. Tumis kembali hingga bumbu matang. Selanjutnya masukkan setengah ekor ayam yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Aduk hingga merata. Tuang setengah liter air. Aduk kembali dan masak beberapa saat. Oh ya, jangan lupa diaduk sesekali agar matangnya merata ya. Setelah itu tambahkan 1 bungkus santan instan, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk semuanya hingga merata dan diamkan beberapa saat. Oh ya, kali ini aku pakai Meiba Infinity Wok Pan Germanic Glowing Granite yang aman dan berkualitas, serta lengkap dengan penutup kaca dan handle motif kayu yang super estetik. Jika bagian paha bawah sudah terbuka seperti ini, berarti ayam sudah matang ya. Serta jangan lupa kalian koreksi rasanya juga. Nah, jadi deh, taburi secukupnya bawang goreng. Ini dia resep opor ayam favorit keluarga. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat.